Sujati segera menyetujui permintaan itu dan bahkan berangkat seorang diri untuk menunaikan tugas tersebut. Dua kepunyaan kegendam, yang paling terbaik. Baru 5 gelas saja, saya sudah mabuk begini. Ayah! Dasar lemah kalian! Aduh. Jangan panggil diri kalian jawara. Baru minum tuak segitu saja kalian sudah mabuk. Payah kalian. Hei, lihat, ada seseorang di situ. Apa yang sedang dia lakukan? Sepertinya dia sedang melakukan ritual. Tapi ritual apa ya? Aku belum pernah melihat ritual begitu sebelumnya. Jangan-jangan itu bukan manusia. Ayo kita lihat. Kisanak, apa yang sedang kau lakukan di situ? Kita lomba, batu siapa yang paling banyak kena akan aku traktir tuak. Tuak. Dia menghina kita. Dia tidak menganggap keberadaan kita. Orang tidak dikenal itu harus diberi hukuman. Belum tahu siapa Dadang. Tahu rasa dia. Sabunan. Astagfirullahaladzim. Ayo. Astagfirullah. Ampunilah mereka ya Allah. Mabuk telah membuat mereka tidak sadar dengan apa yang mereka kerjakan sendiri. Dengan izinmu ya Allah, hamba mohon petunjukmu ya Allah. Dari mana aku harus bisa menghentikan semua ini? Silakan diminum-minum dulu. Selamat datang Kisana. Bertahun-tahun saya kerja di sini, baru kali ini saya ngelihat laki-laki gagah seperti Kisana. Dari mana asal Kisanak? Kisanak terlalu memuji. Aku hanyalah seorang pengembara yang kebetulan lewat sini. Semua orang di sini terlihat sedang mabuk. Apa yang Kisanak berikan kepada mereka?
Tentu saja, Tuak. Tidakkah Kisanak tahu, Tuak di sini paling kuat di Saintaro Jawa. Astagfirullahaladzim. Kisanak, kalau boleh tahu, dari mana orang yang membuat minuman ini? Yang membuatnya tentu saja rahasia. Tapi kalau Kisanak ingin benar-benar tahu siapa yang membuatnya, Kisanak harus pesan dulu di sini. Baiklah. Kalau begitu, aku pesan satu gelas. Silahkan, tuak istimewa dari kami. Terima kasih. Hei, Ning Manis. Jangan sentuh. Mari menari denganku. Akan kulaporkan perbuatan bejat ini kepada istrimu. Istriku kan tidak ada di sini. Ya, mohon maaf. Lepaskan. Mohon maaf. Bukankah tidak baik mengganggu orang lain? Apalagi seorang perempuan yang sudah jelas-jelas menegur. Kenapa kamu ini? Siapa kamu? Berani-beraninya melarang aku. Dengar. Aku adalah pengunjung langganan di kedai tua ini. Kamu tahu. Kalau kamu menginginkan perempuan ini, hadapi aku dulu. Dia merasa tidak nyaman. Berhentilah mengganggu. Benar. Saya telah berlaku tidak baik sama perempuan itu. Maafkan saya di sana. Maafkan saya, Kisanak. Tidak apa-apa. Tapi ingatlah pesan ini. Setiap kali ingin mengganggu perempuan, bayangkanlah jika itu adalah anak perempuan atau keluarga. Sekarang pulang. Kembali ke istri. Atas pertolongan Kisanak. Dari mana aku bisa mengetahui orang yang membuat tuak senikmat ini? Kisanak pergi ke arah utara. Di sana, pohon besar bercabang dua. Di situ, tidak jauh, Kisanak menemukan rumah milik Ki Gedeng Paneseran. Ingsung-ingsung arbejan. Tanah-tanah ini gedung. Ingsung-ingsung arbejan. Terus mengalir tuak-tuakku. Terus mengalir tuak-tuakku. Assalamualaikum. Siapa Kisanak? Berani-beraninya masuk ke rumahku tanpa permisi. Kemana kedua pengawalku? Sar! Bisa seenak-enaknya membiarkan orang-orang masuk. Maafkan aku, Kisanak. Kalau kedatanganku mengganggu Kisanak. Aku hanya ingin melihat bagaimana Kisanak membuat tuak seenak ini. Kisanak mau mematai-mataiku. Mau mencuri ilmu tuaku yang enak. Kurang ajar. Hah?
Maafkan aku, Kisanak. Aku datang ke sini bukan untuk mencari permusuhan dengan Kisanak. Aku datang ke sini ingin memberikan ilmu kepada Kisanak. Ilmu apa? Orang seperti Kisanak tidak bisa memiliki ilmu lebih dari jawara tanah Jawa. Pakaian Kisanak jadi sepertinya aneh. Jangan memandang seseorang dari pakaian luarnya saja, Kisanak. Kisanak harus belajar memandang seseorang dari ketulusan hati seseorang yang ingin membantunya. Membantu saya? Maksudnya apa? Aku ingin membantu Kisanak membuat tuak yang lebih enak dari yang ada sekarang ini, dan menjadikannya lebih banyak dari mantar yang pernah Kisanak ucapkan. Tidak ada yang bisa membuat tuak seenak itu. Saya tidak percaya. Mantar seperti ini bisa menghasilkan tuak lebih banyak lagi. Aku bisa menjadi juragan terkaya di desa ini. Kalau begitu, ikuti kata-katanya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna. Wa asyhadu anna. Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Oh, terus mengalir tuak-tuakku. Oh, terus mengalir tuak-tuakku. Oh, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oh, terus mengalir tuak-tuakku. Kisana, ujar mantranya. Kisana, Kisana, Kisana. Kemana sih? Aku mau tuak. Aku butuh tuak. Mana tuakku? Berisik, berisik. Jangan teriak-teriak, Bu. Kamu yang berisik. Cepat belikan tuak buatku. Dasar laki-laki tidak berguna. Apa kamu bilang? Dadang, cepat kau carikan tuak buat ibu. Hanya kamu yang bisa ibu andalkan. Baik, Bu. Kang, Kang Dadang. Dang, ayo kita ke tempat biasa. Ada pesta dua di sana. Ah, mana mungkin. Tahu dari mana kamu? Tuak Ki Gendeng Paneseran sedang dijual murah. Dan semua orang berpesta di tempat biasa. Cepat, Dang. Kamu pergi ke sana, Dang. Kamu ambilkan tuak buat ibu. Ah, mana mungkin si Dang bisa membawa tuak-tuak itu. Pasti tuaknya sudah habis di pesta itu. Diam kamu! Dadang masih bisa diandalkan. Cari uang, cari tuak. Kamu, suami tidak berguna. Ah, sudah. Tenang saja kalian. Aku ini jawara di desa. Aku pasti bisa mendapatkan tuak meskipun aku tidak punya uang. Benar, pasti akan ada orang yang suka rela memberikan tuaknya. Ayo, Man.